Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Atas arahan Dirpolda tadi malam, semua klien pembinaan yang ada di Panti Rehabilitasi Bapak Bupati hari ini dikumpulkan di kantor camat ini. Katanya sekitar 30 orang akan diadakan asesmen oleh tim medis kami dari RSUD Kabupaten Langkat. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.